يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. بنجرامه موتيفاسي تيلك نسيب نو. Apa tengok nasi anda tengah apa melalui tayar lahir. Itu semua had pi tu sekali pi 40 hari. Semayang Tuhan tak terima. Sebab apa? Pasal nak tilik nasib melalui tarikh lahir. Saya tak kata siapa-siapa lah kan. Kalau siapa buat gitulah. Kan. Pi tanya, macam sama juga kita baca. Patut kita baca duk balik fikir. Anda akan bernasib baik hari ini jika anda bertindak dengan cara yang betul. Kita, oi, aku hari ini nasib baik. Kadang-kadang jadi nasib tak baik. Tahu tak nasib aku tak baik tak? Dia habang dah kalau bertindak dengan cara yang betul. Tak betul, tak baik. Dia perkenal buta kita begitulah. Kita duduk baca dia. Yang tulis tu bang, macam orang duduk tundik tilik nasib kot tepi jalan kan. Dia tilik nasib. Maksud dia bagi tahu kita sekian-sekian. Dia pun duduk tepi jalan tu. Kalau hang tengok nasib hang lah kata. Kau hang boleh pergi duduk rumah elok sikit pada tepi jalan. Ya Taibah, Ya Taibah.